1 Bukit Barisan dan Kapolda Sumatera Utara yang bertindak selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Pasukan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri beserta rombongan di Provinsi Sumatera Utara, sehingga dengan kunjungan Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri dapat menjadikan spirit dan motivasi bagi kami aparat pengamanan Sumatera Utara dalam mengamankan dan mensukseskan pemilu tahun 2019. Selamat datang di Kota Medan kepada Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri beserta rombongan. Kami semua berharap kehadiran Panglima TNI dan Kapolri semakin menambah semangat dan motivasi kami dalam mengamankan jalannya pemilu di wilayah Sumut, Kodam 1 Bukit Barisan dan Poldasu pada umumnya. Yang Koptu Siti Jak lakukan saat berlangsungnya pencoblosan di luar TPS. Siap, memantau situasi. Memantau situasi. Siap. Mudah-mudahan tidak ada keributan. Apabila terjadi keributan di luar TPS, apa yang dilakukan Siti Jak? Siap. Dilakukan dengan pengamanan dan berkoordinasi dengan pihak Babin Kamtibmas. Bagus, berkoordinasi dengan pihak Babin Kamtibmas. Siap. Ya, ini jawabannya bagus. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya Panglima TNI dengan Kapolri melepas patroli pengamanan skala besar TNI Polri dengan resmi saya lepas. Kami menjamin keamanan masyarakat sampai ke TPS. NKRI harus.